Dalam perkembangan berkaitan, fatwa yang melarang umat Islam untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa perlu dikaji dan disemak semula. Ia merupakan salah satu daripada 24 resolusi yang dicapai pada Sidang Kemuncak Ulama Islam 2022. Menurut pengerusi jawatankuasa program tersebut, Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, fatwa itu dibuat sebelum ini sejak Baitul Maqdis jatuh ke tangan rejim Zionis pada tahun 1967. Bagaimanapun, perubahan dunia masa kini, terutama umat Islam yang masih ditindas secara berterusan di sana, memerlukan fatwa tersebut ditarik semula. Berat kepada orang Islam di Al-Aqsa, cukai dinaikkan, rumah dirobohkan, kedai dirobohkan. Tekanan ekonomi sangat besar pada mereka. Mereka perlukan support kita. Dengan hadir ke sana, maka ekonomi orang Islam akan berkembang. Ini antara hujahlah. Tapi saya tidak memberikan fatwa lagi. Ini hujah-hujah kita. Kita minta satu tangan kuasa nanti ditubuhkan untuk mengkaji balik fatwa ini, dan ia akan digerakkan oleh satu ulama Islam sedunia. InsyaAllah.